Hey, semuanya kembali bersama Golvin. Dan hari ini guys, kita kembali bermain Clash Royale. Dan akhirnya kita kembali ke kamar kita. Yap, akhirnya gue bisa berjalan tanpa bantuan tongkat. Dan meskipun masih sakit, kadang-kadang masih ngebengkak di sekitar kaki gue, cuma ya udah jauh lebih baik. Minimal gak cuma terdiam di tempat tidur lagi. And sekarang jauh lebih semangat. Dan mukanya udah lebih fresh kan. Dan yap, gue senang bisa kembali bersama kalian guys. Dan hari ini kalian tahu ada sebuah challenge, yaitu balon challenge guys. Gue udah menangin 3 kali by the way di dalam challenge kali ini. Gue udah menangin 3 kali. Dan ini adalah salah satu kartu favorit, salah satu kartu favorit anak lain gue guys. Jadi kalau misalkan udah epic Sunday, udah hari Minggu, mereka bisa request epic. Wah, kalau lu yang mau upgrade kartu balon, jangan berharap bisa pernah naik level balon lu kalau. Karena kalau misalkan kalian donate terus balonnya di klan gua, itu yang pengen balon tuh banyak banget. Yang minta balon tuh banyak banget dan itu luar biasa sekali. Itulah kenapa gua bersyukur guys, di sini ada balon challenge, jadi anak klan gua bakalan seneng banget, gua jamin. Dan di sini gua lagi berusaha untuk memenangkannya. Gua enggak tahu pas gua mungkin pas gua nge-post video ini mungkin udah sedikit telat, masih sisa 4 jam hingga 5 jam challenge-nya. Tapi buat kalian yang belum menang, semoga dengan menonton video ini kalian bisa punya panutan, bukan patokan deck seperti apa yang bisa kalian gunakan untuk di balon challenge ini. Dan di sini yang gua pakai adalah deck Hawk Rider guys. Gua enggak mau main Lava Loon karena terlalu beresiko, karena orang bakal siapin counter untuk balonnya juga. Dan di sini gua main deck Hawk Rider kan, lihat guys, dengan cycle yang cukup cepat, dengan Executioner dan Tornado, karena Tornado dan Executioner merupakan counter terbaik, salah satu counter terbaik untuk balon. Dan yep, bekerja dan cukup baik so far, udah menang 3 kali. Semoga bisa langsung dilanjutkan hingga menang ke 6 kali. Dan let's see what we can do guys. Kita usahain untuk menangin di sini ya guys ya. Kita lawan Chuin dari klan Takuyon PHK. Okay. Di awal seperti ini biasa gue bakal langsung ngelempar Hawk Rider aja, karena Ice Spirit bakal gue simpen untuk nge-defend dari serangan balon lawan. Dan juga di sini kita punya Okay, di sini dia menggunakan deck meta sepertinya ya guys. Deck meta yang ada bandit plus battle ramnya kalau menurut feeling gua. Dilihat dari bentuk-bentuk kartunya ya guys, ada bandit, ada night witch, itu cukup meyakinkan by the way. Jadi gua bakal turunin ice golem aja untuk menahan beberapa hit untuk kita di sebelah sana, kalian lihat. Dan semoga bisa ya guys. Okay, ada minion bedanya. Okay, gua nggak tahu persisnya deck seperti apa yang digunakan oleh teman kita di sebelah sini. Cuma semoga aja guys. Okay, di sini Hawk Rider. Oh, ada lumberjack. Dia main lumberjack balon, tapi yap, kita nggak bakal membiarkan lumberjacknya mencapai tower kita sama sekali. Electro Wizard di sebelah kanan luar biasa, nyicil tower kanan lawan hingga 12.06. Okay, what are you gonna do? Lu mau ngapain om? Kita bakal hentiin pushnya dia guys, hanya dengan Electro Wizard plus Ice Spirit. Dan kita bisa langsung counter push, itu counter push yang sangat bagus. Electro Wizard adalah salah satu kartu terbaik untuk counter push. Okay, dan di sini kalian lihat guys, dia punya mini PK by the way. Dan itu kabar buruk buat kita, karena Hawk Rider kita bakal ditebas sama dia. Anjir, gue kira dia bakal nabok dari sejauh itu loh. Kalau dia nabok dari sejauh itu sih gue gak bisa ngomong lagi sih. Spirit kita semoga, okay, gue taruhnya terlalu belakang. Itu terlalu maju dan keburu mini PK nya udah jalan kejauhan dulu. That wasn't a good one. Okay, gue bakal turunin Ice Golem di sebelah sini. Semoga okay. Dia bakal lumberjack sepertinya. Okay, Night Witch. Dia Night Witch di sebelah sana, birdnya bakal keluar. Oh, nice. Kita masih belum keluarin Executioner kita by the way. Semoga gue masih sempat ya guys untuk ambil towernya dia. Gue bakalan turunin Hawk Rider untuk mengalihkan perhatian minionnya biar nggak nyerang tower kita. Meskipun di sana berhasil di stop. Okay, Hawk Rider kita masih berhasil mendapatkan satu hit. Not bad at all for us. Gue bakal langsung lanjutkan dengan Ice Spirit di sebelah sini. Dan juga dia masih punya Lumberjack loh guys. Okay, di sini gue bakal langsung Ice Golem aja di depan sana guys untuk maju bersama ya. Kalian lihat di sebelah sini ada mini PK yang bisa kita pancing harusnya. Lalu okay, ini posisinya cukup berbahaya. Executioner kita sepertinya harus beraksi guys. Okay, kapaknya kembali dan membantu kita. Gue bakal mencoba untuk menyerang ke sebelah kiri lawan, semoga tembus. Okay, ada Electro plus minion, jadi bakal dapat satu getok aja. Masalahnya di sini gue gak punya spell ya guys. Gue gak punya spell dan gue takut gak sempet aja di sebelah sini, bukan apa. Bapak Electro Wizard, Ice Spirit, dan the next Hawk Rider is coming down for him. Please, gue bakal tarik semua pakai Tornado. Menjauh dari Hawk Rider gue. Lihat guys, itu adalah Tornado yang sangat bagus. Okay, itu hoki banget, hoki banget. Gue memperhitungkan itu. Gue bakal langsung mengeluarkan sesuatu yang tidak diduga oleh dia, yaitu balon kita guys. Kayaknya dari tadi dia nggak menduga balon kita karena kita nggak pernah pakai ya.
Okay, please, please, elektro hujan jangan sampai berhasil nge-stop, please. Dan boom, that's it. Itu menjadi membuat kita semakin dekat dengan kemenangan kita, guys. Sisa 41 dan saya, okay, oh shit. Okay, ini jelek banget, ini jelek banget. Woi, 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 go, woi, go. Oh my god. Oh my god. Jeleknya ada gini emang, guys, karena gua harus membawa balon, jadi otomatis gua punya satu slot yang enggak bisa gua isi dengan apa-apa. Dan gua memilih untuk bawa tornado di sini untuk mengontrol lawan dengan lebih baik. Oke, kenapa malah deck ini yang gua tunjukin. Dan yap, decknya seperti ini. Ice Spirit mungkin sebenarnya bisa gua ganti dengan sesuatu. Ya bisa gua ganti dengan The Lock, guys, untuk mengganggu lawan. Gua enggak tahu apa pilihan yang bagus apa enggak. Cuma kalau enggak, kalian enggak punya The Lock, kalian pakai Ice Spirit aja. Di sini gua coba ganti. Kayak, karena gue gak punya direct damage sama sekali loh, guys. Gue gak punya spell untuk menyerang tower yang sama sekali tadi. Jadi kalahnya setipis itu dan dia punya fireball. Itu merupakan keuntungan yang sangat baik untuk dia, guys. Jadi, yep, gak apa-apa. Kita bakal langsung go out lagi aja di sini. Jangan menyerah. Syukuri apa yang ada. Oke, okay, musuh kita gak ngeluarin apa-apa. Are you sure? Gue bakal turunin The Lock aja, mancing dia untuk ngeluarin sesuatu. Oke, okay, akhirnya keluar princessnya. Dia mungkin memainkan Lockbait ya, guys. Lockbait atau Hawk Rider kalau ada princess seperti ini. Oh, wow. Di sini kita sepertinya bakal bisa mendapatkan cool, mendapatkan satu hit dari tower. Oh, ampun. Kita satuin semuanya aja, guys, di sebelah, di tengah-tengah sini biar enak, biar executioner kita bersihin sepaket aja ya, guys. Oh, siap. Paket pembersihan oleh executioner. Jasa luar biasa. Gue bakal langsung turunin Electro Wizard untuk nge-stop balonnya. Don't even dream about touching my tower, please. Electro Wizard kita bakal langsung kita pakai untuk nge-counter push. Semoga gak, semoga pushnya, oh, pushnya mantep. Dia mau nge-clone. Wow. Banyak yang bawa clone ya sepertinya ya, guys. Berharap balonnya nembus lalu nge-clone. Mendapatkan banyak hit sekaligus. Tapi gue gak bakal biarin itu sih. By the way, gue bakal, oke, okay. Bang mencoba dengan goblin di sebelah sini, kalian lihat, guys. Oke, meskipun dia nge-zap, itu masih nggak memberikan hasil yang lumayan. Itu nggak memberikan hasil yang oke untuk dia. Gua bakal langsung Hawk Rider lagi. Oke, dia punya Dark Goblin plus Princess. Mungkin bahkan dipakai Dark Goblinnya sebentar lagi. Nggak. Oke, dia merasa tower-nya udah nggak bisa di-defend, jadi dia bakal ngelepas aja. Cool, Dark Goblinnya turun. Bahkan dihabisin sama executioner kita dengan cukup mudah, guys. Yap. Oke, please. What is next? Dia, oh, Knight. Knight turun berarti sebentar lagi balonnya turun. Atau Elite Barbariannya. For sure. Oh, Mega Minionnya menemani balon ya. Enggak. Dia ngeliat Electro Wizard gue, kayaknya itu membuat dia ragu sih. Oh, there it is. Gue bakal narik semuanya ke sebelah sini. Jangan khawatir, bakalan ditemenin Electro Wizard. Weh, Electro Wizard kita nggak nemenin dong. Nggak apa-apa deh. Oh, dia nge-clone, dan kali ini clone-nya berhasil. Meskipun kita sudah mengepung tower-nya posisinya sekarang, kalian lihat. Yap, nice. Dua Electro Wizard. Nyetrum-nyetrum, jeder. Dan itu menjadi kemenangan keempat untuk kita di challenge kali ini. That's going pretty well for us, guys. Dan kita bakal langsung lanjutin lagi. Ambil balonnya dulu, by the way. Ambil balonnya dulu sebelum kita ngelanjutin, jangan buru-buru. Yes, kita udah dapat 2 balon dari challenge ini. 10 gems untuk dapat 3 balon sih worth it banget sih. Oke, okay. 30/200, gue masih butuh 170 unit untuk upgrade balon kita ke level 8, which is crazy. Gue bakalan ngabisin duit gue untuk beli Super Magical Chest. Karena, yap, duit dari iklan di YouTube kalau kita buat beli Super Magical Chest, itu gue harus nyari berapa bulan banget, setengah tahun mungkin untuk beli 2 Super Magical Chest. Mungkin itu gila banget. Mahal, Super Magical Chest tuh harganya mahal luar biasa, guys. Gila. Oh, siap. Dia, kalau menurut feeling gue, guys, dari cara dia menempatkan tornadonya barusan, gue bisa berasumsi kalau dia bukanlah pemain tornado yang pro. Maksud gue, dia sepertinya benar-benar nggak tahu cara main tornado yang bagus seperti apa. Jadi penempatannya kayak agak aneh gitu barusan. Jadi nggak apa-apa, di sini kita bakal full defense aja, guys, dengan executioner plus. Okay, elektro kita mati, but that is fine. Kita masih punya. Dia masih belum punya tornado, harusnya di posisinya sekarang, guys. Gue bakal bantu dengan goblin. Oh, oh, that's crazy. Om, come here, om. Okay, please. Wizardnya matiin. Nice, wizardnya mati. Kita dapat satu hit dengan balon kita ke arah tower lawan. Dia bakalan punya balon, mungkin dipakai sekarang. Enggak, mungkin, enggak. Okay, gue pengen Hawk Rider aja ke sebelah sana. Biar knight-nya pusing, ya, guys. Jalan-jalan, kita ajak dia.
Lagi-lagi tornado dipakai dengan kurang efektif. Kalau gue jadi dia, tornado bakal gue pakai untuk narik Hawk Rider-nya ke King Tower untuk aktifin, dan next time bakal mati dan lebih cepat Hawk Rider gue. Untungnya sekarang dia nggak bisa menggunakan tornado dengan baik buat gue. Itu untung banget buat gue. Dan ya, dia punya poison spell. Electro Wizard harus kita posisikan dengan lebih berhati-hati mulai dari sekarang. Cool, another Lava Hound. Gue bakal taruh Executioner aja karena Executioner benar-benar counter yang bagus untuk combo Lava Hound. Lava Hound mau dikombinasikan dengan apapun. Kalau misalkan udah ada, ih ini kabel. Kalau udah ada torna, oh nice. Sorry masih nggak mati. Gue bakal mencoba seperti ini aja sekarang. Yang jelas push Lava Hound-nya harus kita patahkan dulu ya guys. Nice, that's it. Please do something. Do something, please. Oh my god, seriously. Gue bakal langsung taro ini. Gue bakal taro ini, lalu gue bakal tarik semuanya menjadi satu dan boom. Jangan berharap untuk menyerang tower gue, balon. No, jangan konyol. Gue bakal langsung Hawk Rider plus Goblin. Dia paling punya tornado doang sekarang posisinya. Poison udah dipakai, tornado dipakai. Oke, akhirnya dia menarik ke arah sana, tapi udah telat. Towernya udah sisa secuil. Udah berada di angka yang mengkhawatirkan untuk diselamatkan guys. Jadi by the way, Tower King Tower-nya sudah 1734. Cool. Oh, please. Jangan mati Executioner gue yang satunya. Nice, that's it. That's how you do it. Gue bakal langsung Hawk Rider plus. Okay. Jangan berharap. Jangan terlalu berharap. Jangan terlalu freaking berharap. Dan di sini balon kita akan menghabisi? Enggak. Itu kemenangan kelima untuk kita, luar biasa guys. Kalian harus nyobain deck ini. Kalau kalian enggak punya delok, kalian ganti dengan Ice Spirit ya. Tapi di sini gua pakai delok karena bisa menjadi damage yang bagus. Bisa jadi damage yang bagus untuk langsung nyerang ke tower, karena kayak tadi di battle pertama gua kan bisa lihat sendiri, gua kalah karena gua enggak punya direct damage ke towernya. Kalau gua punya delok di saat itu gua udah menang dengan jauh lebih gampang. Jadi di sini kita bakal langsung go ke last battle. Semoga last battle kalau kita menangkan, kita lawan Frenzy 4664U dari Clan Control Clan. Clan macam apa itu, guys? Oke, gua bakalan pakai Ice Golem dulu, memancing dia untuk menggunakan elixirnya dia dulu, dan kita harus mempelajari dulu, guys. Dia pakai deck apa kira-kira? No, nothing. Okay, Giant Balloon kebaca sekali. Okay, karena seperti itu gue bakal langsung Executioner aja ke sebelah kiri. Dia langsung nge-zap, gak masalah. Kita bakal langsung Hawk Rider. Oh, nice, that's it. No problem. Oh, cool. Kalian lihat di sebelah sana guys, kalian lihat apa yang terjadi ini. Gue bakal ngabisin semua minion horde-nya. Gue bakal abisin semua freaking minion horde-nya di sebelah sana dengan Electro Wizard gue yang ngedrop barusan. Gue juga bakal langsung Ice Golem plus Balloon di sebelah sana. Banditnya mau nabrak itu gak masalah, dia barusan menghabiskan cukup banyak elixir. Nightwitch bakalan gak sempet untuk ngedefend dari serangan balon kita karena Executioner melindungi semuanya. Bats yang muncul bakalan langsung dimusnahkan. Nice, balon for the win. Jadi deck ini bisa dibilang cukup fleksibel guys. Kalian mau main cepet bisa, mau main lambat bisa. Tergantung kebutuhan. Ketika kalian cukup yakin balon kalian gak bisa mati cepet ketika digunakan untuk ngepush ke arah lawan, silakan gunakan. Okay, dan jangan pakai clone spell untuk challenge seperti ini karena bakal terlalu beresiko menurut gua. Jadi yap, di sana dia menurunkan minion heart, gak nurunin balon. Gua bakal bahagia banget kalau dia turunin balon tadi sih. Itu bakal menjadi pengeluaran elixir yang sangat amat besar. Okay, now let's go. Gua bakal turunin Electro Wizard aja di sebelah sini guys. Okay, dia punya bandit. Oh my bandit. Bandit. Oh my bandit. Okay, dan akhirnya dia kejang-kejang. Gua bakal menarik semuanya ke arah tengah sini. Jangan berpikir untuk menyerang tower gua, balon yang sendirian, yang menjomblo. Ya, tolong jangan seperti jomblo, balon. Gue bakal mencoba untuk menyerang dengan cara seperti ini. Kali ini mungkin dia bakal bandit lagi, gue gak tahu. Oke, akhirnya gue bakal tarik semuanya pakai tornado. Minion heart-nya bakal mati karena udah kena death damage-nya golem kita. Gue bakal taruh Electro Wizard di sebelah sana biar bisa langsung belok ke arah balon. Nice, please. Oke, Ice Golem bakal menahan serangan bandit. Balonnya dicuekin dong. Kenapa? Gua ngapain guys? Apa yang gua lakukan? Gua di mana? Oh my god!
Oke, tahunnya sisa 150. Kita punya tornado, kita satukan semuanya. Kita bakal turunin kembali yang namanya Ice Golem. Kalian, Goblin kita bakal berjalan dan mengambil towernya dengan sangat bebas. Kemenangan terakhir buat kita. Deck ini harus kalian pakai buat kalian yang belum menangin. Yap, tapi gue yakin sih challenge ini harusnya nggak sulit-sulit banget lah ya untuk kita semua. Yap, jadi masih aja nggak ada yang nge-request. Yap, karena gue udah pengen banget. Kita ambil balon kita, yap, 31/269 unit lagi menuju level 8, itu banyak banget. Kalau beli dari shop itu, ya harus sabar-sabarin lah. Satu kali keluar di shop, beli 3 biji. Lebih, hampir 60 kali muncul di shop. Wow, it takes a long time. Kita bakal buka chestnya langsung aja guys di sebelah sini. 600 gold, 8 ice kecepirit, 2 wizard, dan 15 fire spirit yang udah full jadi menjadi 75 gold buat kita. Itu luar biasa. Jadi ya guys, by the way, yep, gue ngerasa seneng bisa kembali bersama kalian untuk yep, bikinin video Clash Royale lagi, main bareng kalian, itu luar biasa. Dan semoga guys, deck yang gue tunjukin, gue pakai barusan, itu membantu buat kalian. Kalian copy aja, kalian pakai, nggak punya the lock, pakai Ice Spirit, sisanya ikutin aja. Yang pasti kalian ingat, Executioner plus Tornado, harus kalian simpen untuk defense. Jadi mungkin itu aja dari Alvin hari ini. Semoga kalian suka, jangan lupa like, comment, subscribe, and see you again in the next video. Good, bye.